Halo guys, jumpa lagi dengan gue Noe dari indonesiantrust.com. Kali ini gue coba akan mereview sebuah digital voltmeter merek Koso. Nah, ini fiturnya ada dua, yaitu untuk membaca tegangan dari aki atau baterai, dan juga ada fitur, nah ini dia, temperatur dengan unit ukurannya derajat Celsius. Ini gue beli harganya kurang dari 100 ribu atau sekitar 90 ribuan. Nah ini langsung terpasang. Nah fitur lainnya adalah lu bisa lihat di bawah sini, ini ada, nah itu dia, ini dia nih, ini ada untuk USB. Dibuka tuh, lu bisa lihat. Nah nih, lu bisa colok USB buat ngecas, oke? Dan ini juga ada tombol power on off nya. Dikebawahin, klik. Nah langsung membaca. Nah ini ya mungkin sensor untuk apa namanya, temperaturnya. Ini yang di atas suhu, yang di bawah ini adalah tegangan dari aki. Nah pada saat lu membeli udah dapat kabel langsung panjang sampai nyampe tuh langsung kaki untuk pada sebuah pemasangan di motor sport seperti itu. Coba akan kita nyalakan. Oke, udah langsung kita nyalakan. Nah, kenapa lu membutuhkan voltmeter digital? Voltmeter digital ini membantu lu untuk mengetahui kondisi kelistrikan motor lu. Nah, apakah motor lu dalam keadaan normal pengisiannya? Kalau dibetot seperti ini, pada saat dinyalain seperti ini, lu akan bisa saksikan bahwa pengisian pada aki ini benar-benar sedang terjadi. Karena kalau normalnya kelistrikan aki itu adalah 12, dan ke saat ini kalau ini menyala sampai dengan 14, ini akan terjadi pengisian dengan kondisi normal atau baik. Jadi kiprok lo baik maupun 10 baik. Kalau kurang, biasanya kalau angka di sini kurang dari 12 atau kurang dari 13 atau 14, berarti undercharge atau pengisiannya kurang baik. Kalau lebih sampai di atas 14,5 ke atas 15-16, berarti lo overcharge, berarti ada masalah pada kiprok lo. Itu aja. Nah jadi, nah di sini biasanya kalau untuk temperatur ini digunakan oleh motor-motor balap, sehingga pada saat mereka menyeting, mereka ingat pada saat kondisi temperaturnya dicatat juga. Untuk settingan basah, kering, pada temperatur segini mappingnya seperti ini. Ya itu aja dari saya, kurang lebih worth it lah untuk temperatur voltmeter seperti ini untuk kebutuhan motor lo, supaya terlihat kece atau memang lo sangat membutuhkan untuk mengontrol atau memantau kondisi aki lo. Itu aja dari gua, Noe cabut.